tips cara melepas terot dengan cara manual tanpa menggunakan alat tracker. Yang pertama, kita lepas dulu penguncinya atau sepinya seperti ini. Kemudian kita kendorkan murnya. Dan ini untuk murnya jangan dulu dilepas semua, cukup dikendorkan saja seperti ini. Kemudian kita semprotkan WD di bagian sini, lalu kita melepas teretnya dengan cara dipukul menggunakan palu seperti ini. Dan ini terot pun sudah terlepas. Demikian tips dari saya cara melepas terot dengan cara manual. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tips cara mengecek long terot atau rack end dengan cara dioblak seperti ini. Dan ini bisa terlihat untuk rack endnya atau long terotnya sudah rusak, sudah kocak di bagian sininya. Ini tandanya sudah rusak. Demikian ya tips dari saya cara mengecek rack end atau long terot dengan cara dioblak. Sekian, terima kasih. Tips cara merawat bearing atau lahar roda depan untuk kendaraan mobil kijang. Yang pertama, kita buka penutup bearingnya atau dopnya menggunakan palu juga oke seperti ini. Kemudian kita masukkan grease atau gemuk di sela-sela bearingnya seperti ini. Misalkan sampai grease-nya masuk, kita tekan menggunakan telunjuk jari. Kemudian kita putar rodanya seperti ini. Dan ini grease-nya sudah masuk. Lalu kita pasang kembali untuk penutup laharnya atau dop. Demikian cara merawat bearing roda depan. Terima kasih. Tips cara menyetel bearing atau lahar roda depan untuk mobil kijang. Sebelum disetel, tentunya ini sudah dilepas dulu. Untuk penutup dopnya, juga penguncinya, bearingnya. Ini saya mau membuat tips cara penyetelannya saja. Ini bisa terlihat oblak seperti ini. Dan cara penyetelannya, kita kencangkan dulu. Kemudian setelah ini seret, cara penyetelannya lagi kita kendorkan seperti ini dengan cara diputar. Nah, ini sudah enteng. Kemudian kita cek oblak atau masih oblak atau tidak. Nah, ini sudah tidak oblak lagi dan ini sudah ringan. Oke ya, demikian ini cara tip penyetelannya aja. Oke, berikutnya tinggal pasang penguncinya juga doknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara melepas filter oli atau membuka menggunakan kunci mangkok filter. Yang pertama kita masukkan seperti ini. Kemudian kita ambil kunci ring ukuran 27. Bisa juga menggunakan kunci shock ya. Kemudian kita putar. Dan ini sudah kena ya, atau sudah lepas. Dan ternyata lumayan membantu cara membuka filter oli menggunakan kunci mangkok. Caranya seperti ini. Demikian, terima kasih. Tips cara membuka filter udara atau saringan udara untuk mobil Avanza Xenia RAS Terios. Caranya kita tarik seperti ini. Ini juga. Kemudian ini dorong. Dan yang sebelah sini juga kita tarik seperti ini juga. Nah, penguncinya atau kancingnya sudah terlepas, kita angkat tutupnya seperti ini. Kemudian tarik. Nah, itu tinggal ngambil filternya. Berikut cara pemasangannya. Ini ada dua nut, kita pasangkan di lubang sini. Caranya seperti ini. Kita pasangkan. Nah, kemudian sudah pas, kita pasang kembali kuncinya atau pengancingnya seperti ini. Oke, demikian cara membuka filter udara atau saringan udara. Terima kasih.
tips cara menyetel pedal kopling yang kependekan atau ketinggian. Yang pertama, kita kendorkan terlebih dahulu mur 12 nya dan ini saya akan meninggikan pedal koplingnya karena terlalu kependekan. Caranya, kita putar as master koplingnya dengan cara dikendorkan seperti ini. Dan jika teman-teman mau memendekkan koplingnya yang terlalu tinggi, caranya kebalikannya, bisa dengan cara dikencangkan as master koplingnya. Barangkali teman-teman mau mencoba atau menyetel pedal koplingnya caranya seperti ini. Terima kasih. Tips cara membuat alat menyedot bensin di tangki pada kendaraan sepeda motor menggunakan botol oli bekas. Dan ini untuk botol olinya kita kasih lubang seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ujung selangnya di lubang seperti ini. Dan ini sudah jadi teman-teman, caranya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tes untuk menyedot bensinnya. Dan caranya, kita untuk menyedotnya kita tekan botolnya seperti ini dan ujungnya kita tutup seperti ini juga nih. Kemudian kita lepas secara bersamaan. Dan ini bensin sudah tersedot atau sudah keluar. Ini bisa terlihat teman-teman ya. Oke, demikian tips cara membuat alat menyedot bensin. Terima kasih.